Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bukannya ngasih tahu malah buru-buru. Lo bikin gue tambah lupa. Di mana? Bala-bala. Beres bala-bala. Bakwan kan? Di mana? Mi. Kita buka benang biru. Mi. Sama-sama, yuk. Betul sekali. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa? Ih, 45. Gue. Kok banyak amat? Ya kan tadi dia nebak 2. Oh iya ya. Ombong. Ini juga lo, makasih sama dia lo. Oh iya, makasih ya. Iya. Ini dia. Gue ngasih tahu tadi sih. Gilbram bisa nih, kayaknya yang ini bisa. Soal keempat. Ya. Ini dia liriknya. So, you can keep me inside the pocket. Iya, Bayu lagi. Emang udah ngomong tadi? Udah. Udah, cepetan. Fotograf. Fotograf, betul sekali. Do, re. Do. Do, kita buka sama-sama. Fotograf. Do. 10 poin. Inside the pocket of your ring. Jeans. Holding me closer to your eyes. You won't have it below. Wait for me to come home. Bagus. Belum panas, kita lihat tulis skornya 40. Bayu 55, Hilbram gak gerak, justru malah turun 25 penonton. Berarti yang mimpin Bayu 55, kita kasih 1 juta buat Bayu. Kita akan sama-sama lihat di antara 3 speakers ini siapa yang paling jago ngapal. Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Song Hunter. Tadi Bayu udah dapat 1 juta ya, Pak ya. Siap. Yang lain belum dapat apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Kalau ngapal lagu mungkin agak susah, tapi kita masuk yang agak lebih gampang lagi. Amin. Ini dia SOS Celeb on Screen. Kenapa saya bilang lebih gampang? Karena di belakang kotak do re mi fa sol la si akan ada wajah-wajah selebriti. Jadi ngapalin mukanya aja. Kita lihat ke belakang sana. Enggak ada juga. Kan ditinggal. Oh iya, tadi udah ya, tadi udah ya. Ya. Poinnya di belakang kotak do re mi fa sol la si ini akan ada wajah-wajah selebriti. Saya bacakan clue-nya. Kalian tebak itu siapa dan berada di kotak yang mana? Sekarang. Belum. Oh, belum. Poinnya kita gandakan. Kalau benar jawabannya 20 poin, kalau salah kita kurangin 10, hadiahnya 1 juta rupiah. Sebelum kita buka, kita kasih modal lagi sama-sama. Uli 30, Bayu 30, Hilbram 30. 15 detik waktu untuk menghafal. Ini dia kotaknya. Kita buka sekarang, yuk. Ike Nurjana, Eminem, Element, The Overtunes, Melinda, Ekute, dan juga Miley Cyrus. Ya. Melinda. Mungkin lebih mudah ya. Yes. Iya, bagus. Oke. Sama semua rebutan ya.
Wah, langsung lupa. Dan tidak boleh kerja sama. Kalian harus saingan dong di sini. Oh iya, iya, saingan. Kalau urusan duit kita nggak mungkin sama-sama sih. Oh iya. Ini dia cluenya, soal yang pertama. Dia adalah penyanyi cantik kelahiran Jakarta tahun 1982. Udah gitu doang cluenya? Belum, masih banyak. Oh iya. Kirain kalau itu bisa nebak langsung boleh. Poro-poro, Pak. Yang kedua, selain menyanyi dangdut, dia juga merambah ke dunia akting. Hilbram, silakan. Kok lu sih? Dia nyala. Oh, dia nyala cepat. Iya, yaudah. Melinda. Melinda, betul sekali. Pernah terpilih sebagai duta budaya pada tahun 2008. Lagunya yang cukup booming berjudul Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam. Lo Cinta Satu Malam, lo apalin lo. Kotaknya di mana? Sol. Sol untuk Melinda, kita buka sama-sama. Sol. 20 boy. Cinta Satu Malam. Oh indahnya Cinta Satu Malam. Buatku melayang walau satu malam. Lalu ku kenal dalam hidupku Cinta Satu Malam. Oh indahnya Cinta Satu Malam. Buatku melayang walau satu malam. Akan selalu ku kenal selama-lamanya. Yes. Bagus. Oke. Ini soal keduanya terlalu mudah ya. Oke. Grup musik ini, ya belum. Grup jangan musik, silakan. Gua, Uli. Gua. Yeah. Overtunes, Fa. Kita kurangin itu belum. Ali. Padahal kalau banyak. Padahal kalau nunggu gampang banget. Ya silakan direbut ya. Grup musik ini berawal dari Jakarta, memiliki nama yang berawalan dari huruf E. Silakan, Ibram. Elemen. Ya luar biasa sekali. Kita kurangin 10. Salah juga lo. Ya, pertama kali terbentuk pada tahun 2005 dan diproduksi oleh Levi The Fly. Walau pernah mengganti personil pada posisi vokal yaitu Andrea Lee menggantikan Delia. Iya kalau enggak tahu aja lo. Gua tahu. Pencet bel kalau tahu. Gua. Oh, tahu pencet bel. Iya dong. Pencetin dong, Mas. Aduh. Asik. Ikuti. Ikutin kemana? Ikuti. Oh, ikuti. Salah satu lagunya adalah Simpan Saja. Betul. Ada di kotak yang mana? Kotak yang mana? Di kotak salah satu dari inilah pokoknya. Iya, yang mana? Nah gitu, Pak. Harus tebak. Ikuti. Lupa pasti. Buka. Gua bisa pencet, bisa berasa. Iya, buka. Cium, Pak. Cium. Oh, dicium dulu. Iya. Maksudnya apa tuh maksudnya? Ini bukan. Oh, ini makanya. Masih kecil enggak diajarin sih. Gimana sih? Karena tangan yang manis, tangan kanan yang tangan manis. Yang manis. Tuh. Tangan kanan lo bisa ngapain? Ikuti 20 poin. Rasa di hatimu. Sudah lupakan. Ibrahim ya. Dan Uli tadi dikurangin poinnya 10-10 ya. Ya, udah biasa dikurang-kurangin, nggak apa-apa. Mas, sudah lo, udah main-main dong. Ntar enak kalau menang. Aduh. Saya pada... Lanjut soal yang ketiga. Ayo. Ini dia cluenya. Ya. Mereka mengawali berarti karir pada tahun 2013. Ya, terus? Band ini memiliki personil yang semuanya memiliki hubungan kakak adik. Ibrahim. The Overtunes. Luar biasa The Overtunes, betul sekali. Mereka adalah Ruben, Mada dan juga Mika. Emang ya? Lagu hitsnya berjudul Cinta adalah. Ah, man. Tapi The Overtunes ada di kotak yang mana? Tadi kan gue udah sebut, kalau lo salah mah keterlaluan banget. The Overtunes. The Overtunes. Iya. Yeah. Di mana? Di mana? Betul. The Overtunes. Cepetan. Di mana? Salah. Fa, The Overtunes, kita buka sama-sama. Fa. 20 poin. Cinta